Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam Mix Story. Okey, kali ni Ziza nak bagi tutorial macam mana kita nak insert Google Play ataupun Play Store ke dalam Huawei Mate 30. Okey, sebelum tu kita tengok intro ini. Check it out. Okey, kembali lagi kawan-kawan. Okey, sebelum kita melanjutkan untuk mengetahui bagaimana cara-cara kita nak install Play Store, jom kita tengok apps yang ada di dalam Huawei Mate 30 yang kita baru beli ni. Okey, dia hanya ada gallery, apps gallery, kamera memang pasti. Dah tu ini je konten dia, ini memang basic. Dah tu kalau kita tengok dia tak ada Play Store. Okey, daripada Google. Okey. Okey, sebelum kita start kita tengok dulu setting dia. Okey. Apa dia punya setting? Kita tengok about on. Dah tu kita tengok. Okey. RAM dia adalah 8GB. Prosesor yang dia gunakan adalah Huawei Kirin 990 dan internal storage adalah 128GB dan resolution adalah 2340x1080. Okey, Android ini yang kita tahulah. Okey, yang ada dekat Huawei Mate 30. Okey, selanjutnya jom kita mulakan dengan tutorial masukkan Play Store. Okey, sebelum tu kita kena ada pen drive type C. Okey, seperti ini. Okey, ini adalah pen drive type C. Sebab apa? Kita akan download GSM Huawei nanti melalui laptop ataupun PC korang. Dah tu download, masukkan ke dalam pen drive type C ni. Ataupun kalau korang ada type C head adapter, korang boleh pakai pen drive biasa 16GB ke 8GB ke 4GB ke, tu tak ada masalah. Okey. Okey, kita lanjutkan. Ini kita pergi tepi dulu. Okey. Tak ada apa-apa pakai. Okey, kita lanjutkan. Okey, ini adalah type C. Rizan akan masukkan, kita cucuk. Lepas tu kita tengok. Okey, dia ada SanDisk USB. Kita tekan ini. Lepas itu kita akan pergi ke Google. Dan ini yang Zizan telah download. Okey. Hanya dua file JSON iaitu Google and Huawei Zips. Okey. Lepas tu kita akan klik sini, copy. Lepas ada location internal. Lepas itu kita paste dekat sini. Paste je. Okey. Okey, selepas paste kita akan pergi sini. Send this balik. Okey. Kita akan ambil ni. Lepas tu kita akan select to current directory. Okey, kita akan klik. Okay, yes. Okey, yes. Apply all. Okey. Dah siap dua apps dahulu. Okey, iaitu seperti ini. Okey. Then later okey, kita akan klik ini. Wow. Install. Okey. Dan lepas itu kita akan follow installation ini. Hello. Okay, setelah kita install dua apps ni, kita akan pergi setting. Lepas tu kita akan pergi ke system update, backup, install, backup, enable, agree, lepas tu external. Lepas tu kita akan tekan USB. External USB. Ini kita akan tekan external USB, backup. Okay, push backup. Okay, restore. Lepas tu kita akan tulis ada dia punya password ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pause. Okay, done. Okay, done. Okay, kita akan pergi ke back tu, kita akan klik sini. Now, lepas tu kita akan aktif dia. Aktif. Okay, kita akan klik ni. Okay. Dah tu, biar tunggu ini akan jadi tanda soal. Lepas tu kita akan restart balik. Okay, kita waiting dia. Dia tak makan masa lama, sekejap ya. Okay, dah siap. Kita akan restart. Okay, on. Dah tu, restart. Okay, kita akan restart balik. Tunggu untuk sementara. Huawei for my Android. Okay, kita dah ada Android. Okay, kita akan swipe. Tengok, kita akan pergi ke ni. Lepas itu kita akan pergi. Kita kena tunggu sekejap. Okay, dia ada advertisement. Okay, kita akan install ni. Kita akan klik go. Okay, no. Okay, dia akan download untuk Google, Google Play dan Google ni. Dia akan berterusan, dia akan install sendiri. Okay. Okay, lepas tu kita akan betul install. Okay, done. Kita akan tekan done, dia akan pergi ke Google Play balik. Okay, kita akan allow to install. Satu tekan done. Okay, allow install. Okay, open. Lepas tu kita boleh sign in lah. Sign in apa yang email. Okay, lepas tu kita akan keluar balik. Ini Google Play kita. Okay. Lepas tu kita akan pergi ke apps. Lepas itu kita akan cari yang tadi. Ini go. Kita akan klik. Kita akan install. Uninstall dia. Okay, dah tu satu lagi. Nah, ni satu lagi, siapa tengah. Okay, deactivate and uninstall. Okay. Okay, kita dah uninstall dua-dua. Lepas tu kita akan tengok sini, Google Play kita. Di sini, kita dah boleh download apa-apa benda. Okay, nak download mana? Nak download nak download WhatsApp. Saya pun boleh download seperti biasa. Ini adalah memang terbaik. Okay, okay, install Facebook. Okay, apa lagi? Apa lagi? Okay, Google install. Okay, okay. Kita punya root sudah berjaya. Tapi saya harap saya tak nak bertanggungjawab. Okay, atas apa kurangnya. Tapi ini adalah cara. Kakak ni Zina pakai memang terbaik.
apapun orang, jangan salahkan saya. Ini adalah sendiri, kemahuan sendiri. Oke, saya buat ni atas kemahuan sendiri dan disan aja orang untuk cara-cara kita nak install Play Store ke dalam Huawei Mate 30. Oke, korang tengok sendiri memang dah ada, so korang boleh download lah apa yang korang nak. Okay, semua ada. Okay, memang terbaik. PUBG boleh, Call of Duty pun boleh, no problem. Okay, memang install Duty. Okay, save for game. Okay, done semua. Okay, no problem. Should be no problem. Okay, korang boleh try. Dah ada Google Play. Sekarang ni no problem, korang boleh beli Huawei Mate 30 dan rootkan. Cara memang biasa, sama je, tak ada masalah. Optimize, okay, no problem. Should be no problem. Okay, terima kasih. Terima kasih kerana menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like and comment channel saya. Siapa yang suka untuk saya buat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold up.